Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno menyebut biaya perbaikan plafon di gedung DPRD Sragen ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hal tersebut disampaikan Suparno di gedung DPRD Sragen, Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022. Kerusakan tidak hanya menimpa plafon saja, melainkan sisa material menyebabkan meja, kursi dan barang-barang yang ada di dalam ruangan mengalami kerusakan. Juga menurut Suparno, kerusakan plafon membuat lampu penerangan di dalam ruang rapat paripurna juga rusak. Alat pengeras suara juga perlu dilakukan pengaturan ulang. Diketahui, gedung DPRD Kabupaten Sragen direnovasi terakhir pada 2 tahun yang lalu. Setelah meninjau langsung kerusakan, Suparno langsung mengundang dinas terkait untuk melakukan pengkajian. Pengkajian juga dihitung berdasarkan kisaran anggaran yang tersedia, bisa menggunakan dana darurat dengan menggunakan harga perkiraan sendiri yang disusun secara transparansi dan akuntabel. Setelah proses pengkajian selesai, Sekretaris Dewan akan menyerahkan rancangan anggaran biaya dan ditindaklanjuti kepada Bupati dengan membuat nota dinas. Suparno menargetkan perbaikan bisa rampung dalam sepekan ini, lantaran banyak agenda rapat yang segera dilaksanakan. Beruntung, dalam sepekan ke depan, anggota Dewan melakukan aktivitas kunjungan di luar. Sehingga, Suparno meminta agar waktu tersebut digunakan semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!